waktu SMP, ada cerita yang sangat memalukan sekali terjadi di kehidupanku. Ini tentang cerita apes gue waktu masa kecil. Sekarang lu pada mau tahu gak cerita kesialan tentang gue waktu dulu? Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita menuju ke cerita benar. Bebas nih, asik gue jadi Wendy. Asik coy. Asik banget, Wen. Asik coy. Gue dari kecil, dari muda tuh belum punya tato. Tapi beda sama lu. Dia punya apa? Dia masih muda udah janda. Beda. Set ketawa-tawa. Ini yang terakhir. Ayo, kamu yang ngajakin teman-teman kamu. Bolos, benar. Mau naruh nggak situ? Bapak, mending kita foto dulu. Aman, aman. Ya, kamu foto bareng yuk. Cerita apesku. Apps. Planet of the Apps. Aku waktu itu sedang di sebuah acara televisi. Aku berpartner dengan Pak Andre Taulani. Di situ aku kedatangan bintang tamu, yaitu band legendaris. Aku happy. Tapi di situ, oh my God. Aku mengalami kesialan. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita menuju ke cerita benar. Hah? Gak jadi. Talent lain dong, Bang. Masa gak ada talent lain? Masa hestinya kayak MMA banget ini? Jadi hesti, Bang. Oh, maaf nih. Kita udah cek gudang. Emang tinggal dia ya? Tinggalnya di gudang. Iya, yang lain udah pada sold out. Ya. Mana berdebu lagi pas kita ambil. Iya, udah gak ada lagi talentnya. Iya. Tinggal dia doang yang cocok. Ya, aku jadi hesti, hesti Purwodadi. Hesti, iya. Purwa Dinamo. Soak, Aki dong. Aki kering apa gimana? Iya, kan gue jadi Andre kan? Iya, Andre. Andre apa kamu? Enggak apa-apa deh. Andre Taulani. Ya udah, kita buka dulu ya. Mau gak acara kan? Yuk. Acaranya lagi-lagi ya? Lagi-lagi ya. Semangat, lagi-lagi semangat. Selamat pagi. Ketemu lagi di acara. Lagi-lagi. Bersama saya Andre Taulani itu dan juga rekan saya. Hesti Purwodadi. Ya, ini dia. Yeay. Musik fisika. Oke. Okay. Mereka musiknya, saya fisikanya. Oh gitu guys. Ini keren banget. Empat, biasanya empat kan kemarin musik. Iya musik fisika empat orang. Empat orang. Yang satu lagi sakit, lagi DBD. Oh gitu. Selamat ulang tahun ya. Happy birthday. Si Andre emang bisa, si Andre. Mas Andre ya, Mas Andre. Betawi. Berulang tahun. Anak Betawi, trombosit turun. Anak Betawi. Maksudnya gue takut keduanan. Anak Betawi. Mau kirim barang. CO. Anak Betawi. Minggu pagi lari. Lagi kamu. Anak. Kalian tuh bermusik udah lama. Lari 2 tahun. Udah 4 tahun. Mau banget. Kasih bang. Esti mau. Coba. Anak Betawi. Jakarta Pusat. Apa tuh? SCBD. Anak Betawi. Siapa aja nih personilnya? Ada siapa aja personilnya? Aku udah. Aku SCBD selatan.
ya tapi ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu masih bagus dapat. Oh iya. Maksudnya ya, ya. Jakarta yang pusat-pusat Jakarta gitu, pusat ya, Jakarta. Pusat. Terus kayaknya saya DBD-nya kapan? Mau coba? Oke deh, boleh sekali deh. Anak Betawi. Main closing aja lo. Masih closing. Sumpah lo. Jadi lagi gak? Iya. Gue jagain, gue jagain. Cal, jangan cal. Anak Betawi. Calik gak jadi si Dede. Dede. Ada lagi gak nih? Enggak. Lagi. Udah, oke. Okay. Kita ngobrol-ngobrol dulu ada Yoyo, Fadli dan juga Rinda. Yoyo, Fadli sama Muhaimin. Enggak ada. Aneh sih, aneh banget. Rindra. Duduk. Yang Yoyo. Ya pada di situ musik. Oh, kita ke sana yuk, guys. Ayo, guys. Jadi waktu itu ngobrol musik fisika sama Andre dan Hesti, seru banget obrolannya. Sampai ada waktu itu kalau nggak salah, Rindra deh. Cerita soal yang lucu banget pokoknya. Ngomongin soal toilet lucu banget. Gue ketawa, ngakak. Gubrak. Dari cerita dulu. Ngobrol dulu seru pokoknya. Yuk, action. Gimana apa kabarnya musik fisika? Musik fisika gimana kabarnya nih? Baik ya? Baik. Alhamdulillah ya kita baik-baik. Alhamdulillah kita. Good, kita masih tetap produktif. Kenapa memutuskan untuk ganti vokalis jadi Joshua Suherman? Enggak mas. Bukan mas, saya basis. Indra. Oh. Saya memang berbasis di Depok mas. Itu basis daerah, domisili itu. Domisili itu. Iya. Ya, belum nyarap kesian. Tapi kenapa namanya musik fisika? Kenapa namanya musik fisika? Iya. Emang ada rumus-rumusnya? Enggak. Jadi tuh musik fisika tuh semua ya. Itu kayak ibu-ibu pengajian masukin itu ya. Iya. Masakin basic ya. Ya kalau mau makan, maksudnya jangan dicobain ditaro. Kalau kita bintang tamu itu adalah raja loh. Bukan masalah begitu. Nih kalau bintang tamu pulang kita mau jual lagi. Kalau dicobain ditaro di depan gimana mau jualnya? Enggak ada, dia kagak main-mainin begini bintang tamunya. Main begini. Ada serba-serbi, maksudnya serba-serbi toilet gitu, ada info. Oh, info serba-serbi toilet. Ada cerita pernah dapat surprise toilet waktu ke Cina gitu pas. Pernah waktu saya ke Cina, saya dapat surprise dulu. Surprise-nya apa tuh? Surprise. Saya ngetok pintu, tok gitu. Iya, enggak. Tiba-tiba dia nyanyi aja. Anak Betawi, pemimpin TV, pas saya buka BOD. Tuh, diterusin lagi sama dia. Yeah. Okay. Anak Betawi. Yeah. Cakep. Kartu untuk kesehatan. Apa tuh? KJP. Ahai. Kakak jatuh. Bangkunya? Iya. Bangkunya yang ini? Jatuh dulu. Jatuhin tegur apa telentang? Gini telentang gitu. Jadi jatuh. Dia telentang. Oh, ada busi gak gitu pas? Telentang. Telentang ada busi gak? Telentang. Wah, ada bau dia. Jatuh. Wah. FD masuk. Kita ganti kursi. Ganti kursi. Oke. Okay. Ganti kursi. Hostnya. Gak ke-record. Lagi. Kursi ya kan? Coba ya. Kita ulang lagi dari awal. FD ntar langsung masuk nolongin gitu. Ya. Oke. Set ketawa-tawa. Baru separuh pantat saya. Ya, tapi masih ada harus kelihatan gininya. Ambil lagi. Oh, ambil lagi. Ke depan apa ke belakang? Harus ke jengkang. Oh, di belakang. Iya. Ke jengkang. Ke jengkang. Jauh banget rasa ke Jepang. Tidur lu di petasan. Tata gini dulu aja. Tawa-tawa di pinggir aja dulu. Ayo tawa-tawa. Kedar. Action. Ih, lucu banget tuh JVJ. Jatuh. Bangkunya lembek. Iya, jatuh. Bangkunya ketinggian. Ya. Langsung gini loh. Heh, langsung duduk gitu. Bangkunya. Agak. Ayo.
bisa toh. Enggak, lu jangan. Enggak dapat. Bentar. Lu jangan duduk. Tadi kayak tadi bener duduk gini. Tentang. Terus Andi gini kan. Deg. Nolongin. Kan jadi begini. Terus orang-orang pada ketawa gitu. Tawa, kaget semuanya, kaget. Apa tuh? Gitu. Abis itu warga ngumpul, bakar. Kenapa lu, Hes? Pakai jatuh. Enggak, nih bangku lembek banget. Ah, lu nya aja yang keberatan kali. Gua harus diet nih. Bohong, Bang. Usir aja dia dari kampung.